Dato' Sri Najib Razak tidak perlu menjauhkan diri dari parti. Itu kata veteran UMNO Tengku Razalik Hamzah. Ahli Parlimen Guam Usang itu kata bekas Perdana Menteri itu masih ahli UMNO dan berstatus ahli parlimen yang dipilih rakyat. Katanya adalah tidak adil jika Najib diminta menjauhkan diri hanya disebabkan beberapa kes mahkamah yang dihadapinya kerana mungkin ada pimpin lain dalam UMNO pernah didakwa tetapi masih bertugas. The perception, pandangan orang ramai. Tapi soal baik buruk image bergantung kepada orang, bukan seorang boleh jadi ramai dah dia masing-masing kena baiki image dia juga. Jadi bukan kerana seorang image parti itu jadi rosak, boleh jadi the sum total of kelakuan banyak orang.